Ya kawan-kawan, selamat pagi. Kali ini kita Knowledge Mitch ingin membawa anda ke road trip, virtual road trip ke satu jalan, bukan juga baru lah, tapi baru disiapkan penaik tarafan jalan tersebut, yaitu di jalan menuju ke Tembunan. Tapi sebelum sampai Gunung Amas, dia akan simpang kiri, yaitu masuk ke Kampung Tudan, merupakan kawasan Giulu. Dan jalan tersebut telah sampai ke Pekan Giulu, dan boleh dilalui lah. Saya difahamkan memang cantik tempat tersebut, dan kita tengok lah macam mana keadaan jalan tersebut, sama ada boleh dijadikan tempat untuk potensi pelancongan luar bandar ataupun tempat riada, maybe spot tourism, maybe hiking dan sebagainya lah. Jadi kita bermula dari Pekan Dongongon, dan kita baru bermula lambat sikit perjalanan hari ini karena ada salji turun tadi. Salji ya, adakah salji di Sabah? Itu selingan saja. Jadi kita baru melintasi di sebelah kampung ini, kalau tidak silap masih telepon. Kita tidak pasti ada berapa kilometer, tapi kita sempat sini lah. Right, in kilometer, berapa kilometer dia. Sebab dia akan dari Dongongon, dia akan pusing ke Kampung Tudan, Kampung Poring-Poring, baru dia lalui masuk Giulu lah. Masuk Giulu baru balik di Dongongon lah. Not really sure how many kilometer lah, tapi mari kita discover the ride. Di kawasan penampang ini actually banyak tempat menarik juga, sama ada dari segi culture, heritage, ecotourism, community tourism pun banyak lah. Seperti kalau food tourism pun tidak asing lah. Kalau di depan sikit ini ada satu simpang masuk kanan, disitulah misup yang sedap lah, misup pipin. Tapi dia ada banyak cowongan sudah lah. Tapi bagi Knowledge Mitch, dia tidak ada, tidak lawan juga yang original punya tempat tu lah, di Nobong tu lah. Dan di depan sikit lagi ada butterfly, tempat macam butterfly punya hub lah, di Kipandi ya. Tapi not really sure sama ada dia masih buka beroperasi atau tidak lah. Dan di depan ini, di Kampung Pegunon, ada satu museum, mini museum, managed and run by Sabah Museum, di mana di situ ada bekas-bekas mangkuk, bekas-bekas pinggan, sudu, tinggalan-tinggalan dinasti dari China dulu lah. Rupanya di kawasan pegunungan ini dulu tempat perniagaan peniaga-peniaga Cina yang dorang masuk melalui Sungai Moyong dari muara Sungai Kutatan lah. Ya, jadi memang kaya dengan hazanah di penampang ini. Jadi siapa yang belum pernah pergi di Kampung Pegunungan, di sebelah sebelum church ya tuh, ada satu mini museum yang mempamerkan artifak-artifak, tidak pastilah apa dinasti lah, tapi kalau tidak silap ratusan tahun dahulu lah. Ya, ada separuh daripada artifak itu telah dibawa ke museum negeri. Jadi apa tunggu lagi, selagi ada masa, plan your time with your family, dan lawatilah tempat-tempat inilah. Dan di depan sikit lagi di Kampung Notorus ataupun Notorus, ada satu kawasan community tourism lah, yang dipanggil Tagal Community Tourism Kampung Notorus lah. Memang cantik, ada hiking,
tidak boleh makan apa ini dry, makanan tradisi dan sebagainya lah. Jadi kita baru saja sampai ke ini, masuk ke kampung Pegunungan lah. Baru dalam 32 km dari Penumpang. Dan di sebelah kanan nih ada satu dulu Bonio Spice, tapi tidak tahu sama ada nama dia restoran lah, restoran makanan-makanan tradisi yang ada di Penampang ini. Dan bagi pengetahuan semua, Moyog ini juga adalah satu kawasan yang terkenal dengan penanaman nanas lah, pineapple. Lalu Smith tidak pasti sama ada dia upgrade nanas tersebut lah. Jadi kita teruskan perjalanan. Ada orang, kebanyakan orang cakap kalau mau lalui jalan tersebut di jalan Kampung Tudan dan tembus ke Kilo itu kena awal pagi lah. Awal pagi ya, maybe seawal jam 6 untuk menikmati suasana kabus-kabus yang sejuk. Dan ada lagi satu tempat riada keluarga di sini, di Penampang ini, yaitu di Kampung Kibunut. Kampung Kibunut ini ada beberapa tempat untuk riada keluarga lah. Ada Kemagi Riverside, ada Diana Homestay, ada Dolomi, ada tempat Datuk Albert Boyo pun ada sana. Dan sungai dia memang cantik, memang sejuk dan bersih lah. Sebab community di sana sangat menjaga kawasan pelancongan, ekopelancongan tersebut lah. Tapi walau apa-apapun, jika Anda ke tempat-tempat ekopelancongan, ke tempat-tempat tarikan-tarikan pelancong di luar bandar, kenalah kita kerjasama untuk kita patuhilah SOP-SOP yang ada lah, supaya kita tidak mencetus penularan COVID-19 ini lagi ya. Dan kalau kita dengar berita baru-baru, kebanyakan peningkatan kes itu adalah daripada orang persorangan yang sudah di vaksin penuh. Seperti yang dikatakan oleh kerajaan bahwa walaupun kita telah di vaksin penuh, tidak garanti yang kita ini bulletproof lah. Masih boleh dijangkiti, tapi mungkin level itu cuma level 1, level 2. Tapi mungkin juga bergantung kepada keadaan kesehatan seseorang lah. Oleh itu pentingnya penjagaan pematuhan SOP itulah. Kita patuhi SOP supaya tiada lagi kluster-kluster baru yang mungkin akan mengganggu, membantutkan kemeriahan pelancongan-pelancongan luar bandar ini ya. Jadi kita acknowledge, mohon kita jalankan tanggung jawab kita lah. So, orang bilang responsible tourism lah. Kita ambil sifat tanggung jawab di antara semua kita lah. Alright. Dan limpas sikit Kibunut ini ada satu tempat. Ini tempat memproses ataupun dia ada menjual minuman-minuman tradisi lah. Seperti lihing. Ya, lihing dia memang beli tanah. Seperti orang perasan dusun bilang siapun. Mungkin kena buk awal lah, supaya bila buk awal mungkin dalam satu bulan baru ambil, baru dia punya link keluar lah. Kalau dalam buk awal maybe satu minggu tidak berapa lah, itu siapun kan. Jadi kita beritahu dia buk awal supaya dia boleh buat itu siapun awal, dan paling-paling pun dalam satu bulan lah, 4 minggu lah baru sedap untuk diminum. Tapi sekali lagi, nanti juga ingin mencadangkan agar kita minumlah secara bertanggung jawab, Pak. Jangan minum tidak bertanggung jawab bila pulang berjalan di jalan raya, berbahaya juga. Depan doa, siapun gomisi, itu dia. Siapun gomisi namanya.
Jadi saya difahamkan ada beberapa tempat baru di Kyulu, terutamanya di sebelah Pahu ini, di mana bila kesedaran community sudah ada tentang pelancongan, mereka telah melaburkan sedikit uang untuk memajukan kawasan mereka untuk dijadikan tempat-tempat community tourism. Memang cantik dekat sungai dan dekat sawah padi. Dia lalu cumi percaya jika dibimbing community ini, dia akan menjadi seperti Bali lah. Bali di Ubud, di on the way to Lemungki. Itulah yang kita mau, supaya pelancongan ini dapat memperkasakan community, meningkatkan sosioekonomi, dan juga menjadikan Sabah ini sebuah destinasi pelancongan, bukan saja berasaskan nature, tapi berasaskan community lah. Ya, kita sekarang berada di Babagon. Di Babagon ini lah, bagi yang belum mengetahui, ada satu empangan lah. Empangan dulu, empangan ni di Penang memang ada juga bantahan lah. Tapi bayangkan kalau dengan adanya development yang ada sekarang ini, tanpa empangan Babagon ini, mungkin pembekalan air tidak akan mencukup ya. Banyak mungkin housing-housing yang tidak air. Dan kita ada satu development di sini, di Babagon ini, pembinaan sekolah. Saya rasa major development mungkin ya. Tapi para development ini akan mendapati piawaian sustainable development lah. Ya. Ya, kita berhenti sekejap.